السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد. حاضرين حاضران، semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada kelas yang lalu kita telah meninjau tiga perkara yang menjadikan ikhlas sukar untuk di bukan sekadar diamal tapi sukar untuk distabilkan ataupun kita kata apa? Sukar untuk dikekalkan, sukar untuk dikawal dalam jiwa kita. Apa dia tiga perkara itu? Yang pertama ialah kerana ikhlas itu berlawan dengan apa yang menjadi habuan jiwa, habuan nafsu. Ikhlas itu lawan, kontra, kontras, versus kepada habuan hawa nafsu kita. Dia sebaliknya adalah sacrificing our desires. Dia adalah pengorbanan terhadap hawa nafsu. Kita sembelih buang hawa nafsu. There is no sincerity without sacrificing the desires, our own desires. So that's why the first obstacle that makes sincerity or ikhlas is difficult to establish in ourselves, none more than because it is against, it is contrast to the desires itself. Ikhlas itu berlawan dengan hudhudhun nafs, habuan hawa nafsu. Ikhlas tak masuk. Yang kedua, kerana jiwa, hati, qalbun itu sendiri, the heart itself, the nature of the heart, because the heart is named with qalb, after the nature of the heart itself, yataqallab taqalluban, always changing, keep changing, yang sentiasa berubah sifat hati itu sendiri. So yang pertama adalah tabiat ikhlas. Ikhlas itu sendiri lawan dengan hawa nafsu. Yang kedua, tabiat hati, jiwa, qalbun, yang berbolak-balik. Dan yang ketiga, tabiat manusia lawan dengan tabiat manusia, yang manusia itu zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisaa'i wal-banina wal-qanaatiril-muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khaylil musawwamati wal-an'aami wal-harth dhalika mata'ul hayatid dunya. Manusia itu sendiri yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesukaan, mempunyai syahwat, mempunyai desires, kehendak-kehendak, yang itulah melibatkan cintakan an-nisa, ya, al-banin, emas dan perak, az-zahab wal-fiddah, al-qanatir al-muqantarah min az-zahab wal-fiddah, wal-khayl al-musawwamah, wal-an'am wal-harth. Ini semua adalah manusia cintakan. Dan ikhlas, ikhlas yatatallab yaqtadi at-tadhiyah. Seperti kita kata, ikhlas tadi menuntut pengorbanan, sacrifice. Benda apa yang kita nak kena sacrifice ni? Ialah benda-benda yang menjadi kesukaan jiwa manusia, yang berkaitan dengan syahwat. Kita nak kena korbankan, ya, apa nama, harta benda kita untuk menjadikan kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu ada benda yang sukar. Semua itu adalah perkara-perkara yang sukar.
Dan lebih-lebih lagi ialah kedudukan dan kepujian. Kerana apa benda ni menjadi kesukaan jiwa manusia? Isteri, anak-anak lelaki, emas dan perak, kenderaan yang bagus, kuda yang berjenama, khayl musawamah wal an'am, binatang ternak wal harf. Kerana ini semua yang memberikan kita kedudukan dalam masyarakat di mata manusia, betul tak? Hakikatnya semua benda ni balik kepada satu perkara, iaitu hubur riasah. Cintakan kedudukan, jawatan, kepimpinan, menonjol diri. Ya. Hubur syuhrah. Dan benda-benda ni semua yang menjadikan orang lelaki kalau bini dia lebih daripada seorang, semakin banyak isterinya, semakin dia dianggap hebat. Kan? Tok Wui, Tok Wan Ham, Tok Nek Ham dulu. Bini sampai 4, bini 3. Itu dia anggap lambang kehebatan kelakian. Ya. Mempunyai banyak isteri. Menunjukkan kebolehannya dalam memimpin. Dia boleh isteri dia. Ya. Menunjukkan betapa banyaknya albani, keturunan, anak lakinya. Ya. Banyaknya isteri menjadi indikator kepada banyaknya hartanya. Kan? Semua lah. Dan setiap satu ni dia saling lazim melazimi. Orang lelaki suka banyak anak. Banyak anak melazimkan banyak isteri. Ya. Jadi ini semua adalah indikator nak kepada kedudukan. Sedangkan ikhlas, ikhlas itu berlawanan dengan perkara ini. Ikhlas ialah perkara yang menyebabkan seorang itu perlu tidak popular. Sedangkan manusia tu dia suka popular, dia suka dikenali. Dia seronok kalau dia masuk dalam majalah. Muka depan, dia seronok masuk dalam sok khabar. Macam kita kata minggu kelas yang lepas, even kalau dia terpaksa buat benda-benda yang jahat, yang terkutuk, dia sanggup buat demi nak mendapat populariti. Demi nak meraih kepopularan. Cakap benda-benda mengarut, buat benda-benda, tengok orang yang masuk dalam TikTok kah, tak kira dalam TikTok kah, Facebook kah, Twitter kah, rata-rata dia tak khusus TikTok saja zaman lah ni. Kan? Maknanya dia suka buat benda yang pelik-pelik yang merosakkan maruah. Even benda tu boleh merosakkan maruah dirinya, tetapi kalau itu boleh mendatangkan fame, kemasyhuran, maka dia sanggup buat benda tersebut. Walaupun benda tu benda yang jijik, bertentangan dengan akhlak-akhlak yang mulia, tapi dia sanggup buat. Pasal apa dia sanggup buat? Pasal nak kejar populariti, nak kejar kemasyhuran, nak kejar kemuliaan. Okay. Dan sebab itu bahaya cintakan populariti ni. Di antara perkataan yang diriwayatkan daripada Abdul Rahman Ibn Affan Al-Juzuli, dia kata, hubbur riyasati akhiru ma yakhruju min qulubi as-siddiqin. Cintakan kemasyhuran, cintakan kepimpinan, pangkat dan kedudukan adalah perkara yang terakhir keluar daripada jiwa orang yang siddiqin. Saya suka nak keluarkan benda ni. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ada karang kitab khusus mensyarahkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wash-sharafi li dinih." Dengar betul-betul hadis ni. Kita dalam pusing pilihan raya, semua orang pakat berebut jawatan, berebut kedudukan dan kepimpinan. Tengah Nabi nak habaq apa? Nabi kata, ma dhi'bani ja'ani. Tidaklah. Dua ekor serigala yang kelaparan. Dua ekor serigala kebulok. Tak makan banyak hari dah. Banyak lama waktu tak makan. Ma dhi'bani ja'ani. Bukan sekor, dua ekor. Ursila fi ghanamin. Lalu dilepaskan dua ekor serigala yang kebulok ni ke dalam kawanan kambing.
Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, serigala kebulung lama dah tak makan, tiba-tiba dihidangkan depan mata dia kambing. Apa dia akan buat? Dia akan ronyek habis. Dia akan rekam segala kambing. Makan tak tentu arah. Dua ekor. Nabi kata, bayangkan dahsyatnya serigala tu boleh buat kepada kawanan kambing tadi. Bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinih. Namun begitu, kecintaan seseorang kepada harta dan kemuliaan lebih merosakkan agamanya berbanding kerosakan yang dibuat oleh serigala yang lapak dua ekor tadi, yang lapak tadi pada kawanan kambing. Maknanya dua perangai ni, dua penyakit dalam jiwa ni, hubbul mali wal syaraf, cintakan harta benda dan kedudukan pangkat ni, boleh menjahannamkan, merosakkan, meronyih dan merobek iman dan akidah seseorang lebih teruk, lebih dahsyat daripada dua ekor serigala kebulok duk ronyih, duk robek, duk makan, duk gigit, duk rekam sekawan kambing. Allahu akbar kabir. Ya. Tercabut habis kepiah lebay. Gugur habis segala janggut demi nak mencapai kedudukan dan pangkat daripada benda. Kan? Of course masing-masing hak nak jadi wakil rakyat apa semua ni, nak habuan dunia lah. Kan? Dengan jadi wakil rakyat itu dapat projek-projek diluluskan apa semua. Ya? Berbakti pada rakyat tu sampingan, orang kata. Kan? Dia benda sampingan. Orang kata byproduct. Byproduct ni maksudnya dia kadang-kadang unintended to produce pun. dia benda yang macam kita makan. Makan untuk apa? Untuk kenyang. Tapi dia punya byproduct yang terhasil daripada kita makan dan minum tu, kita melabur dalam tandas tu. Itu sebenarnya kita kalau boleh kita tak mau, tapi benda tu kemiskinan. Jadi berkhidmat untuk rakyat tu macam tu lah. Kan? Dia buy product lah. Kan? Dia bukan nak pun benda tu. Dia nak laba untung yang dapat tu. Tapi nak, yalah of course lah, kalau dah nak dapat untung, dia mesti kena buat produk yang juga akan menguntungkan sejumlah rakyat. Walaupun bukan semua, tapi sejumlah rakyat mesti ada juga rakyat dapat untung. Kan? Tapi itu bukan not the first intention lah. Kita kata. Ha. Itu bahaya. Kan? Sebab itulah Nabi SAW kata, kami tidak bagi kepimpinan kepada orang yang minta dan orang yang ada kesungguhan untuk mendapatkannya. Dua jenis manusia ni Nabi kata kami tak bagi jawatan dekat dia. Hak main minta, walaupun dia layak tapi dia main minta. Dan yang memang dalam jiwa dia ada keinginan, teringin nak dapat jawatan tu. Pasal apa? Bila ada benda ni dalam jiwa, ditakuti segala niat ikhlas tadi akan berubah. Ya? Niat ikhlas tadi akan berubah. Akan bertukar. Ya, akan bahkan mungkin lenyap terus. Dia cari benda lain. Kata Sufyan al-Thawri, ma ra'aitu az-zuhda fi shay'in aqall minhu fi ar-riyasah. Tara ar-rajula yazhadu fi al-mat'ami wal-mashrabi wal-mali wath-thiyabi, fa idha nuzi'a fi ar-riyasah hama 'alayha wa 'ada. Allahu akbar. Ini perkataan yang kita mau ingat, jangan terpedaya. Kata Sufyan al-Thawri, aku tak pernah melihat sesuatu perkara yang lebih sedikit padanya zuhud. Orang sangat sedikit zuhud padanya. Selain daripada kepimpinan. Pasal apa? Engkau dapati satu orang dia boleh zuhud pada makanan, pakaian, minum makanan, minuman, harta, pakaian.
Uish, dia kata tengok tu wakil rakyat sekian tu, pemimpin politik sekian tu, zuhud. Pakai pi mana pun naik basikal. Kan? Pakai kereta kancil je. Manusia boleh zuhud. Tuan saya kata dia boleh zuhud, bab tu tak ada masalah. Tengoklah dia tak pindah pun duduk kediaman resmi, duduk rumah dia sendiri, apartment studio je dengan bini dia je. Manusia boleh zuhud dalam bab tu. Tengoklah jadi menteri dah lama lah tapi tak beli baju mahal-mahal pun. Pakai baju biasa-biasa je, pakai slipper Jepun je. Manusia boleh zuhud bab tu. Tengoklah dia makan sayur kangkung je. Manusia boleh zuhud bab tu. Ni beli beras cat rambutan je, tak beli pun beras mahal-mahal. Manusia boleh zuhud bab makan, bab minum, tak ada masalah. Tapi fa'idha nuzi'a firriyasah, tapi tiba-tiba bila dia dicabar dalam jawatan dia, tiba-tiba ada orang main habak kata nak bertanding jawatan yang dia pegang, hama alaiha wa'ada. Tiba-tiba dia jadi mengawal. Dia jadi mengawal. Jadi melindungi diri dia. Dan dia mula menerkam. Rakam tu dia. Tadi singa kita tengok tu dia tidur bawah pokok singa tu tu. Tidur tu dia tu kelanggar tu. Ya Allah, singa tu bagusnya kita kata. Baju pun tak ada. Tidur dekat daun-daun kering je. Tidur bawah pokok tu terletak. Singa, tengok singa. Kat zoo. Kan? Tapi cuba. Wah, pakam gitu lah. Kalau kacau dia dah. Ha, macam tu. Tengok boya kan orang mulut tidur. Tapi main waktu dia, ha, siap. Putih kaki, putih kepala lagi. Ha, itu dia manusia macam tu lah. Kata cinta jawatan dan pangkat ni macam tu lah. Eh, tengok Masya Allah no, dia tu Masya Allah pakai serban bawa tongkat jalan. Ya Allah, lembut-lembut aja. Ha, memang lah. Tapi cuba hampir habak kata saya, tahun ni saya nak bertanding lah, nak rebut jawatan. Mampu. Tongkat tadi tukar jadi pedang. Haha. Bukan kata pedang, tongkat tu boleh jadi jadi machine gun tu. Macam kata katun mereka matu. Kan? Subhanallah. Oh ya, dahsyat cerita pasal merebut jawatan ni. Kan? Ha. Tu nak cerita apa syahwat manusia. Syahwat yang memang ada. Yang syahwat yang paling payah untuk dikawal. Dan dialah musuh terbesar kepada ikhlas. Maksudnya apa? Bila dia nak pangkat jawatan, dia tak boleh dah nak bagi sedekah senang-senang. Boleh? Boleh pergi semayang. Kan? Tak payah orang ambil gambar. Tak boleh dah. Semayang fardu memanglah tak apalah. Ambil gambar pun. Ni semayang. Mayang-mayang tahajud, mayang apa? Mayang tahajud pun nak kena buat live tu. Nak buat main. Bukan satu live. Satu letak depan tu live Facebook. Satu lagi live Instagram. Satu lagi live TikTok. TikTok ada live tak? Tak tahulah kan? Ha? Satu lagi live YouTube. Oh dia. Ha? Pakai ni terus. Apa? Pakai StreamYard. Buat YouTube. Lepas ni kan buat tahajud pakai StreamYard senang. Boleh. Boleh link ke semua. Kan? Serentak. Siapa nak habak kata dia mayan tahajud. Baca Quran, baca Qul Wallah pun. Tu dia. Nak habak kata dia ni lah. Calon. Kan? Kena pilih dia. Kursi masjid yang baru. Untuk imam yang baru. Kan? Nak syarat agung masjid. Nak pilih imam baru. Masjid Qariah kan? Nak pilih pengurusi masjid baru, dandan. Subhanallah. Kata Abu Al-Atahiyah rahimahullahu ta'ala, seorang ahli syair yang terkenal dengan syair-syair zuhudnya. Dia kata apa? Hubur riyasati atgha man ala al-ardi hatta baga ba'duhum minha ala ba'di. Innal qunu ala zadun in radita bihi. Kunta al-ghaniy wa kunta al-wafir al-irdi. Dia kata cintakan pangkat jawatan itu telah menjadikan orang yang di muka bumi itu melampau batas.
sehingga saling berbunuh bergaduh sesama mereka. Sesungguhnya sikap qanaah itu adalah satu bekal yang kalau engkau reda dengannya, engkaulah orang yang kaya dan engkaulah orang yang paling banyak harta. Qanaah, kalau kita qanaah, kita rasa cukup. Cukup. Kalau orang kata dekat dia, I nak you jadi Perdana Menteri sehari je lah. Boleh? Mampu. Setahun pun tak cukup tuan-tuan. Takkan suruh jadi sehari. Kan? Ha. Kawan dah sikit lagi nak jadi Perdana Menteri. Kan? Tiba-tiba tak dan jadi. Tu dia. Sampai hari nak masuk kubur tu, tak dan tak ada mengucap dah. Aku Perdana Menteri aku duk ulang kat tu. Tak ada habis-habis. Seolah-olah macam Perdana Menteri itu hak kelahiran dia lah. Dia punya birthright. Kan? Punya lah mangkuk ayun. Kan? Habis semua orang diangkat satu dunia ni hanya kerana konon-kononnya dia ni telah dirampas hak dia. Jadi Perdana Menteri tak boleh. Ha? Nak jadi apa jawatan tu imam masjid tak dapat. Nak jadi pengurusi masjid tak dapat. Ha? Nak jadi apa? Macam-macam jawatan dalam dunia ni orang berbut. Tak ada cerita pasal Perdana Menteri, tak ada cerita pasal Menteri, tak ada cerita pasal Wakil Rakyat lah. Kan? Apa benda ni orang tak berbut? Semua syahwat yang Tuhan sebut ni manusia berbut belaka. Perempuan, anak, kan? Orang berbut anak dah berbut. Laki bini berbut, apa family berbut. Masing-masing nak kena wah kata tu cucu mereka. Keturunan mereka. Kan? Emas dan perak selalu cerita lah robot macam mana. Kan? Cerita. Robot retas selalu cerita lah. Adik-beradik satu mak, satu pak. Berkerat aram, patah rotan. Kan? Robot. Kan? Padahal Tuhan dah bagi hukum faraid lah. Kata ada kata tak ayah janji nak bagi kat cik ni. Kata mana ada? Kan? Bagi sama-sama lah. Tak boleh. Oh, sampai berparang bertetak tak tengok siapa, bukan tekat dia, keturunan anak cucu cicit dia habis semua bergaduh. Jumpa orang ingat, orang ingat depa tu orang asing, tapi kata awak muka nak sama, muka sama apa, depa kembak lah, kembak pun boleh bergaduh bapak. Kan kata cerita orang bergaduh ni kerana syahwat menghilangkan ikhlas, menghilangkan ukhuwah. Kan? Subhanallah. Apa yang orang tak buat? Bila ikhlas hilang, tak ada ukhuwah. Tak ada ukhuwah. Kan? Innamal mu'minuna ikhwah tu, hilanglah. Kan? Masing-masing nak pertahankan kedudukan masing-masing. Londeh-melondeh. Fitnah-memfitnah. Tak kisah dah. Habis semua benda hak kau untuk buat, hak baik semua, hak elok, semua jadi tak elok. Kan? Dalam syair lain kata, hubur riyasati ya lahu min da'i, kam fihi min mihanin wa tuli anai, talabur riyasati fatta a'adad al-wara, wa adhaqa ta'ma dhulli lil kubara'i, inna ar-riyasata duna martabati at-tuqa fa idza taqaita alauta kull ala'i. Dia kata cintakan kepimpinan, pangkat dan jawatan itu penyakit yang sangat dahsyat yang menyebabkan beberapa banyak pancaroba haru biru hiruk pekuk mencari jawatan dan pangkat itu telah memecah belahkan makhluk, mencerai-beraikan, menyebabkan orang yang dulu mulia jadi hina. Sesungguhnya kejawatan, pangkat kedudukan itu lebih rendah daripada martabat takwa. Kalau engkau bertakwa, engkau duduk di atas. Sepatutnya yang kau Tuhan suruh berlumba-lumba itu jadi orang bertakwa. Kalau engkau orang yang bertakwa, Tuhan angkat kedudukan kau. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Tuhan kata,
bila dia jadikan Bani Israel ni pemimpin-pemimpin, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, bila dia sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan bila mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sebab itulah kata Ibnu Qayyim, bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din, dengan sabar dan yakinlah kita boleh mencapai kepimpinan dalam agama. Dalam agama, kepimpinan dalam semua bab lah. Din bukannya. Jangan faham macam pahaman orang sekolah. Agama tu tak kita faham iman semayang saja. Agama ni lah seluruh aspek kehidupan lah. Nak dapat kepimpinan yang Tuhan redai, kau kena jadi hamba Tuhan. Itu Nabi Ibrahim minta, waja'alna lil muttaqina imamah. Kalau engkau jadi imam dalam orang muttaqin, engkau imam dalam semua bab. Kan? Tapi kalau engkau bukan imam dalam kalangan muttaqin, kepimpinan engkau hanya membawa kebinasaan. Fahadhihi al-umur allati jubilna 'alayha tu'athiru 'ala al-ikhlas. Semua benda yang kita telah diberikan kesyahwatan kepadanya ini memberi kesan kepada ikhlas. Fayakunu syadidan asiran ala nafsi, maka sebab itulah ikhlas itu menjadi susah. Wa rahimallahu Abu Sulaiman ad-Darani idh yaqul afdalul a'mali khilafu hawa an-nafs. Sebab itulah Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah, ulama sufi besar ahli sunnah wal jamaah, kata afdalul a'mal khilafu hawa an-nafs, amalan yang paling afdal ialah menyelisihi kehendak jiwa. Menyelisihi kehendak jiwa yang sukakan populariti, sukakan fame and glamour. Ini kena jauhi. Dalam Islam, Islam mencela kehidupan yang pakai pakaian syuhrah pun dicela. Kan? Apatah lagi hidup dengan cara syuhrah. Hidup dengan menunjuk-nunjuk. Kata dia ni hebat, dia ni mewah. Tayang duit dekat Facebook, tayang. Habis tayang segala benda. Kan? Kita dalam Islam tak boleh pakai barang-barang daripada emas dengan perak. Pinggan mangkuk ke, pen ke, apa benda pun buat daripada emas dan perak tak boleh. Pasal apa? Pasal kata para ulama, ilah dia kerana pada perbuatan itu ada kasri qulubil fuqara, mematahkan hati orang fakir, orang miskin. Orang pasal emas dan perak ni Tuhan jadikan dia untuk duit, untuk nilai mata benda. Bukan untuk jadikan benda kau pakai, kau duduk atas kursi emas perak, bukan. Itu haram. Kan? Subhanallah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa qad ittafaqa as-salikuna ila Allah ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun bayna al-qalbi wa bayna al-wusul ila ar-rabb wa annahu la yudkhalu alayhi subhanahu wa la yusalu ilayhi illa ba'da imatatiha wa tarkiha bi mukhalafatiha wa dhafari biha. Ibn Qayyim rahimahullah kata, ulama-ulama tasawuf, ulama suluk, semua sudah sepakat bahawa jiwa manusia ni menghalang, memotong hubungan antara apa nama qalb rohaninya daripada sampai kepada Tuhan Azza wa Jalla. Dan tidak mungkin satu orang dapat sampai kepada Allah melainkan dengan dia mematikan hawa nafsunya dan meninggalkannya dengan menyelisihinya dan mengawalnya. Sebab itulah kata Al-Junayd Al-Baghdadi, at-tasawuf ayyumitaka al-haqqu an nafsika wa yuhyika bih. Tasawuf itu kalau engkau betul-betul nak menghadapkan diri kau kepada Allah, ialah engkau kena matikan satu keadaan, engkau kena capai sampai Tuhan matikan diri engkau daripada engkau dan dia hidupkan engkau dengannya. Sampai tidak ada lagi kehendak kita. Semuanya kehendak Allah. Kita tidak buat, tidak dengar, tidak melihat, tidak bercakap, tidak pegang, tidak berjalan, melainkan perkara yang Allah Ta'ala redha sahaja. Ha?
Dan kita tidak ada lagi keinginan dan teringin melainkan apa yang Allah Ta'ala redai sahaja. Itu perjuangan yang cukup panjang. Perjuangan cukup panjang. Al-fana fil iradah syar'iyah. Meleburkan jiwa ke dalam kehendak Tuhan yang syar'i. Inilah fana yang tertinggi yang dikehendaki oleh ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang dihuraikan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu, dan murid-murid beliau seperti Ibn Qayyim Al-Jawzi, Ibn Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Fa inna an-nasa ala qismain. Manusia ni ada dua bahagian, dua kategori. Qismun zafirat bihi nafsu fa malakat huwa ahlakat huwa sara tawan laha tahta awamiriha. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصار طوعا لهم منقادة لأوامرهم. Manusia ni sama ada dia ditawan oleh nafsunya atau dia menawan nafsunya. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sama ada kita pada awalnya dalam pertarungan, macam yang kita dah belajar dalam kitab Ad-Da'wah Dawa dulu, Qayyim beritahu, kita dengan jiwa nafsu kita ni, kita duk bertarung, berperang. So kesudahan perang ni antara dua, sama ada kita menang atau dia menang, tu je. Kalau kita menang, kita tawan dia, kita tangkap dia, dan dia jadi kita punya hamba suruhan. Atau dia tangkap kita, dia tawan kita, dan kita jadi hamba suruhan dia. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kata sebahagian ulama arifin, intaha safaru talibina ila al-zafari bi anfusihim, faman zafira bi nafsihi aflaha wa anjah, wa man zafirat bihi nafsuh khasira wa halak. Penyudah jalan orang yang berjalan menuju Allah dalam ahli ibadah ialah dengan dia berjaya menangkap dan menawan jiwanya sendiri. Barang siapa yang berjaya menawan nafsunya, maka dia berjaya. Dan siapa yang ditangkap oleh nafsunya, maka dia telah rosak dan musnah. Qala ta'ala, fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa'inna al-jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Tuhan kata, siapa yang melampau batas dan melebihkan hidup dunia daripada akhirat, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Barang siapa yang takut akan Tuhannya dan mengekang nafsunya daripada hawanya, kecenderungannya, maka sesungguhnya syurgalah tempat ia kembali. فَالنَّفْسُ تَدْعُوا إِلَى الطُّغْيَانِ وَإِثَارِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Jiwa, nafsu ini menyeru kepada perbuatan melampau batas dan melebihkan hidup dunia. وَالرَّبُّ يَدْعُوا عَبْدَهُ إِلَى خَوْفِهِ وَنَهْيِ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى. Sedangkan Tuhan Azza wa Jalla memerintahkan kita, menyeru kita, mengajak kita, apa seruan dakwah Allah? Supaya kita mengawal hawa nafsu kita dan takut akan Allah Ta'ala. Wal qalbu baina da'iyain, dan hati jiwa manusia ini berada di antara dua pengelui, satu yang mengelui ke arah Tuhan, satu yang mengelui ke arah hawa nafsu. Yamilu idza hadha da'i marrah wa ila hadha marrah wa hadha mawdi'ul mihnati wal ibtila. Dan kadang-kadang jiwa tu dia berbolak-balik. Sat dia pi ikut hak yang betul, sat dia ikut yang salah. Dan inilah dia ujian. Sampailah ke satu tahap, dia boleh establish ke arah mana dia nak ikut. Nabi SAW buat perumpamaan, kita ni, jiwa kita ni sedang berjalan menuju Allah. Nabi kata di hujung jalan tu ada orang yang panggil, mai ke sini, jangan duk lari tempat lain. Di kiri kanan ada tembok. Tembok ni pula ada pintu-pintu, yang di atas pintu ni ada tirai-tirai. Dan di atas tembok ni ada orang duk panggil kita, mai singgah, mai singgah. Nabi kata hak di hujung duk panggil, mai sini, jangan duk kalih ke lain, mai terus, mai. Sama terus tu Quran. Quran duk panggil kita terus, jalan terus.
pergi kepada Tuhan. Jangan duk simpang siok dah. Tapi di kiri kanan tu apa dia? Di kiri kanan tu yang di atas tu syaitan. Duk panggil kita, hawa nafsu kita. Ya? Yang di dalam bilik-bilik yang bertutup dengan tirai tu ialah larangan-larangan Allah. Jadi syaitan di kiri kanan duk panggil kita mai singgah, mai selok tengok apa ada. Kalau kita singgah kat situ, boleh jadi kita keluar. Jadi kalau takut-takut tak terkeluar lah. Na'udzubillah min zalik. Itu Nabi yang bagi dalam hadis sahih. Kan? Subhanallah. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa radiyallahu anhu, Imam Al-Ghazali, wa qad nabbaha ila ma'nan daqiq. Abu Hamid Ghazali, satu orang ulama besar Islam yang Tuhan bagikan kepada dia kepahaman yang mendalam dalam bab masalah hati ni. Dia kata apa? Apa nama dia telah tanbih, dia telah memberikan satu pemahaman yang halus yang mendalam. Dia kata, wa huwa anna an-nafsa idza futimat min shahawatiha fil ma'asi adh-dhahirati alwaqi'ati 'ala al-jawarih fa innaha hayna idhin tatasallalu mustarwihatan bi idhhar al-'ilmi wal-'amal wal-'ibadah litahsula 'ala ladhdhatin ukhra a'dhama mimma fataha wa dhalika ma tajiduhu min ta'dhim al-khalqi wa nadharihim ilayhi bit-tawqir wal-ijlali wa ma yahsulu lahu min al-jahi wal-madhhi وتقديم الناس له وتلقيهم رأيه وفتيه بالقبول والإذعان وتواضعهم وتصاغرهم بين يديه وإيثارهم إياه في المراكب والمساكن والمطاعم مع عرض الخدمة والتسهيل في المعاملة والبيع إلى غير ذلك فيحصل للنفس بذلك أعظم اللذات. الله أكبر. كلام شكو دهشت. Abu Hamid Ghazali sebut Ihya Ulumuddin. Subhanallah. Sebab dia telah riadah, dia telah melatih jiwanya. Jadi dia dapat perasan benda ni. Ya. Dia kata jiwa ni kita kena hati-hati. Bila kita dah berjaya kekang dia, kita dah berjaya tahan dia daripada buat maksiat-maksiat yang zahir. Maknanya dia tak jadi ahli maksiat lah. Berjaya mengelakkan jiwa ni daripada, maksudnya dia tak jadi orang yang jahat, bukannya orang mencuri, bukan minum arak, bukan berzina, bukan kaki mengumpat, bukan kaki mencarut, apa semua. Okey dah, dia berjaya halang diri dia daripada benda ni. Tapi dia kata kita kena ingat, jiwa ni dia masih ada helah. Nafsu ni dia pandai main helah. Dia kata, oh, hang tak bagi aku buat benda-benda ni, tak apa, aku tak nak buat, tak apa. But surrender is not in my dictionary. Menyerah kalah bukan dia. Aku ada jalan lain nak berkena orang ni. Aku ada jalan lain. Tak apa. Aku biar dia buat ibadah. Pi belajar ilmu. Dapat PhD. Jadi mufti. Jadi tok guru. Jadi apa nama? Kiai haji ke apakah gelaran-gelaran. Kan? Profesor ke? Profesor apa? Emeritus ke apakah? Kan? Tak apa, bagus dia kata. Di sinilah aku akan buat kerja aku. Tapi kali ni dia takkan sedap. Nafsu kata kali ni, hang takkan sedap, aku akan serang. Dia kata. Apa akan jadi kata Abu Hamid Ghazali? Masa tu jiwa tu dia akan seronok, dia akan rasa suka. Oh, aku sekarang ulama besar, aku sekarang mufti sahibus samahah. Aku sekarang sudah jadi sahibul fadilah. Ya? Aku sekarang imam masjid. Aku sekarang apa? Qari. Membaca Quran terkenal. Aku apa? Ulama faqih yang jadi rujukan, tok guru. Aku ada madrasah, aku pengetua madrasah, aku tok guru pondok. Aku ada pondok anak murid ramai main mengaji dengan aku, tak ada kitab dengan aku. Kan? Aku apalah ni ustaz hebat ngajar online. Orang semua pakat dengar. Kan? Subhanallah. Tak apa. Jadi masa tu dia jadi seronok. Orang pakat dengar cakap dia, ambil fatwa dia. Orang pun mulalah puji dia, kata Abu Hamid Ghazali. Ya.
mendahulukan dia dalam tunggangan, tempat tinggal, makanan. Orang berpakaian, oh ustaz, ustaz mainlah, main kedai saya baru buka, main makan, main makan, kami belanja free. Makan. Ustaz, di mana-mana pun, oh ustaz, tak apa-apa ustaz, jangan risau. Kan, kami bayar diskaun. Ya? Di kedai-kedai, kata Abu Hamid Ghazali, orang bagi khidmat, mudahkan dia dalam muamalah, dalam jual beli dan lain-lain. Kita nak khidmat, kita tak ada masalah. Tapi nak cerita ni dekat ustaz-ustaz ni, kena jaga-jaga. Kan? Kena jaga. Mereka nak buat benda tu, mereka nak dapat pahala. Mereka nak khidmat Tok Guru mereka. Tak apalah. Tapi Tok Guru kena hati-hati. Dengan apa? Bukan dengan orang lain ni. Hak duk dalam jiwa Tok Guru sendiri lah. Kan? Fayahsulu. Dia kata apa? Fayahsulalim. فيحصل للنفس بذلك اعظم اللذات. Maka jiwa rasa, nafsu dia masa tu rasa sedap tak hingga dah. مما يحتقر عنده ما ترك من لذة المعاصي الظاهرة كما تهون وتسهل عليه اعظم المشقات في بذل العلم وطول التعبد وهو بذلك يظن ان حياته لله وبالله والواقع ان حياته بهذه الشهوة الخفية wadda'i dafin fi sadrihi wallahu almusta'an. Jadi dia duk rasa hidup dia ni berkhidmat untuk Allah, jadi tok guru, jadi ulama, jadi tok mufti. Rupanya na'udzubillah min zalik, bukan pasal apa yang dia senang nak belajar, dia senang nak buat ibadat ni pasal apa? Pasal nafsu dia dah pedaya, trik dia, tak apa aku bagi hang buat ibadat, aku takkan kacau. Pasal apa? Aku sudah suka segala kemewahan yang aku boleh dapat dengan ibadat hang ni. Ya, hang tak perasan. Sampai lah hang tak perasan. Ha, aku rasa seronok bila hang jalan mana-mana orang pun, oh, tabik hormat ustaz. InsyaAllah. Ustaz nak pergi mana? Mari saya bawa. Kan? Hati dalam hati ya, sudah kembang semangkuk dah. Kan? Kan? Bila ada orang, kita buat status dekat Facebook apa, kita mungkin salah. Ada orang tegur. Tiba-tiba anak-anak murid main defend Tok Guru mereka. Oh, apa hang kata kat Tok Guru kan ni, hang siapa, apa semua. Walaupun mungkin orang yang tegak tu, cara dia tegak mungkin tak kenal. Pasal dia tak kenal kita ke apa ke. Jadi kita pun rasa, siapa dia budak ni? Kan? Aku ni ustaz hebat, Tok Guru hebat. Duk main komen, duk condemn aku dekat status aku. Ya, dah memang kita salah pun. Lepas tu anak murid kita pula main. Oh, serbu. Kan, pertahankan untuk guru kita. Sudah jahanam. Jahanam. Memang jahanam. Apa Syekh Ahmad Duhak kata dalam kitab Tauhid dulu kita baca? Berapa banyak orang yang menyeru kepada Allah tapi bukan kerana Allah, kerana dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Intabihu jayidan. Kena peringat benda ni, bukan benda senang. Orang takkan perasan, siapa pun tak tahu. Kita dengan diri kita, dengan Allah Ta'ala saja tahu. Kita tak payah nak bohong orang lain. Tengok benda tu, zahir dia memang tak salah. Betul tak? Tak nampak salah. Dan benda tu memang betul pun, tak salah pun. Bukan salah dari segi kaifiat, bukan salah. Maksudnya kesalahan tu bukan pada cara. Macam kita kata kalau orang solat, dia solat betul, ikut sunnah Nabi apa semua semaya. Tapi dalam hati riak, betul tak? Dalam hati tidak ikhlas. Sembayang dia salah ke? Orang takkan, siapa pun takkan tahu kata dia salah. Pasal zahir dia memang dia sembayang. Lepas tu nama dia asyirkul khafi, syirik sembunyi. Pasal siapa pun tak tahu. Dia dalam hati dia saja tahu benda ni. Kita bukan boleh kata, dia ni riak. Pasal apa riak tu? Dia sembayang tu nampak macam khusyuk. Dah, benda tu betul dia buat. Kita akan boleh kata. Kan? Lalu tu dia pi Mekah tawah ambil gambar kat depan Kaabah lepas tawah tu. Dah kita kata tak ada salah apa. Ikut dia nak hantar ke anak bini dia apa semua. Jadi bukti ikut ada orang sponsor dia ke apa. Tak ada apa. Benda tu zahirnya tak salah. Kan? Bahkan mungkin benda tu harus. Mungkin benda tu wajib. Mungkin benda tu sunat. Tapi kesalahan tu dari sisi yang lain, dari sisi dalaman. Dari sisi dalaman. Yang tu siapa yang boleh tahu?
Orang yang buat dengan Allah Ta'ala lah tau. Fima bainahu wa bainallah. Sebab itulah payah. Sebab itulah sukar. Nak kontrol ikhlas tu sukar. Pasal ikhlas tu tak ditetapkan dengan amalan zahir. Dia adalah amalan hati. Amalan qalbi. Orang lain pun tak tahu kita ikhlas ke tak ikhlas. Kan? Yang tahu kita dengan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Bahkan yang nak kata tersembunyinya syirik khafi ni, riak ni, kita pun tak perasan. Abu Hamid Ghazali kata, kita pun tak sedap. Tuhan tahu. Ha, tu dia. Jangan buat main. Jangan buat main dengan makamin riak ni. Sekarang hendak riak ni bahaya. Na'udzubillah min zalik. والواقع أن حياته بهذه الشوت الخفية والداء الدفين في صدره والله المستعان. Sedangkan hakikatnya artinya dia duk sangka kata أن حياته لله وبالله. Dia pun duk perasan kata dia hidup kerana Allah dengan Allah. Tapi hakikatnya kerana syahwat tersembunyi ni. Itu yang menyebabkan dia terus duk seronok, duk buat ibadat, duk mengaji. Bukan kerana ikhlas. Dia duk rasa macam ikhlas. Tapi tak, maknanya dia seronok dengan segala kemudahan-kemudahan dapat. Tuhan akan uji. Ya? Macam mana? Dia akan terserlah benda ni. Dia akan datang ujian dan mihnah. Ketika itu akan diuji. Sebab itulah perlunya ujian. Perlunya goncangan. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna billahi wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan? Dalam surah Al-Ankabut, Tuhan kata awal lagi. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka dibiarkan untuk kata kami beriman? Dan lalu mereka tidak diuji sama sekali. Tidak digoncang. La yuftanu. Mesti akan digoncang. Mesti akan diuji. Untuk mufti yang hebat-hebat tadi akan sampai masanya, dia akan diuji. Ya? Pemerintah dia mungkin akan buat something yang berlawanan dengan syarak yang jelas. Dan kalau dia kata tak boleh masa tu, ketika itu kedudukannya akan tergugat, jawatannya akan tergugat ketika itu dia digoncang, tuan-tuan. Ketika itu dia akan digoncang dan ketika itu dia dan kita mungkin akan nampak, mungkin akan perasan. Barulah dia akan tersedak daripada lamunan dia selama ni, Allah. Jadi selama ni aku duk bagi fatwa, duk habak kata kita kena buat baik apa semua ni. Kerana Allah Ta'ala ke? Kerana aku seronok dengan jawatan aku, kereta besar, rumah besar apa semua ni. Ni kalau aku cakap kata tak boleh ni, haram ni, habislah. Kenikmatan dunia yang aku dapat dengan pangkat aku untuk mufti ni, habis. Ha, masa tu ya. Masa tu dia akan sedap. Ya? Sampai waktu-waktunya. Ya? Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang ujian-ujian yang macam inilah yang akan membersihkan. Ya? Lepas tu dinamakan fitnah. Fitnah ni asalnya adalah besi dimasuk dalam api untuk dibuang karat-karat emas, diletak, dipanggang di api untuk dibuang segala benda-benda yang bukan emas untuk dapat emas tu seketul. Besi dibasuk dalam api. Itu asal makna fitnah yang diorang nak sebut fitnah. Kan? Diuji. Dibersihkan. Digoncang untuk mengeluarkan karat-karat. Allahuakbar. Demikianlah. Ya, demikian. Ya. Mungkin ada sekali tu dia kalah. Tanya Quran kalah. Tu
siapa yang wajuk? Tak mau mengajak Quran, tak mau, adakah macam tu? Atau kalau dia ikhlas, dia akan teruskan. Dia baca Quran ni kadang-kadang dia nak menang apa? Menang tu bonus dunia, Tuhan bagilah. Tapi yang selamat di akhirat. Kan? Itu ujian. Ujian yang akan menyelahkan, yang akan bagi kita sedap daripada benda ni. Allahul Musta'an, nas'alullah al-afiyata wassalamah. والمقصود من إرادة ذلك كله أن يجاهد المؤمن نفسه ليكون عمله خالصا لله وليس المراد أن الإخلاص عزيز عزيز المرام فإن الله جعله شرطا لقبول الأعمال ولا يكون ذلك إلا فيما يكون مقدورا للمكلفين وفي وسعهم. Tapi kita kena ingat ikhlas ni bukanlah sampai mustahil nak buat. Ikhlas ni benda yang memang boleh buat. Pasal Allah wajibkan. Allah tak akan bebankan kita dengan benda yang kita tak boleh nak buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu jiwa melainkan dengan kadar yang dia boleh buat. Jadi kalau Tuhan suruh ikhlas, mana ikhlas tu memang boleh buat. Cuma kita kena hati-hati. Kata ikhlas tu pada dirinya sendiri bukanlah terlalu sukar. Tapi sukar tu kerana luaran-luaran tu. Jadi yang penting kita kena mujahadah. Tak boleh tinggal. Dia tak boleh rasa selesa. Dah ikhlas dah sudah. Tak boleh. Ikhlas tu tak boleh. Dia tak boleh. Engkau sekadar letak, engkau anggap dia akan terus stay tanpa engkau jaga dan ternak dia. Tak. Ya? Kau mesti datang tengok dia, kau perhati dia masih lagi tempat dia ataupun tidak. Kena bagi dia refreshment. Itu maksud. Itu maksud yang kita nak di sini. So itulah. Ya? Kita kata sejumlah perkara yang kita dapat sampaikan pada hari ini tentang ikhlas, tentang cabaran-cabaran yang dihadapi dalam kita nak melaksanakan ikhlas. Dan musuh ikhlas yang terbesar tadi kita sebut apa dia? Itulah cintakan kedudukan, pangkat dan jawatan, cintakan kemasyhuran. Ini semua adalah musuh-musuh terbesar ikhlas. Dan kalau kita tak berjaya kalahkan musuh ini, payahlah. Tapi kalau kita berjaya kalahkan, insyaAllah, biiznillah, ikhlas itu akan lancar. Biiznillah ta'ala. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallillahumma ala muhammadin, nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.